Halo teman-teman, selamat datang di Kelapaderai Ragunan bersama saya dan kita. Halo. Oke, kita latihan bahu ya, buat nanti otot bahu. Jadi posisinya minta jangan kalau gini, boleh juga. Tapi sebenarnya pada dasarnya badan kita nyaman kalau misalnya kita gini, sebenarnya nyaman di sini. Jadi sehingga tidak sakit di bahu bagian belakang atau yang namanya rotator cuff. Nah, jadi kita taruhnya di pas yang nyamannya kita di sini biasanya sudutnya. Ini agak kaku, di sini juga nggak mau kaku, tapi di sini pas. Ya, jadi nggak mau terlalu ke sini, nggak mau terlalu ke sini. Ini aja nyaman. Nah, sekarang dia taruh di sini bebannya. Nah, ini nanti lurus saja ke depan. Jadi ke atas saja. Nah, waktu ke atas membayangkan ini waktu minta dorong, ini ada tembok di sini. Jadi ada tembok di sini. Teman-teman tahu di sini ada tembok. Jadi seolah-olah ada tembok. Kayak ada tembok yang jagain, iya. Ada yang nahan. Nah, gerakannya sebagai berikut. Buang nafas pada saat bagian terberat naik ke atas. Oke, okay, yuk. Yang kena teman-teman adalah di bahu bagian depannya. Iya. Pelan, dorong, iya. Pelan, iya, rasakan. Good. Jadi bahu kita ada tiga teman-teman. Bahu bagian depan, samping, sama belakang. Nah, yang kita lakukan adalah bahu bagian depan. Biar gerakan seperti itu. Oke. Sekarang ke yang kiri ya. Yang sama ya. Oke, baik. Sama juga. Bayangkan di sini ada temboknya. Oke, mulai. Good. Dorong, iya. Jadi yang kerja di sini nih teman-teman nih, lihat tuh bahu bagian depan, good. Berasa si ototnya. Iya, yeah, yeah. Good. Buang nafas pada saat bagian terberat, good. Nice, pelan aja, good. Slow and way down, pelan, good. Terakhir. Yes. Okay. Yeah. Okay. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Jadi latihannya bisa dengan menggunakan dumbbell, minta pakai Smith machine juga boleh. Pakai barbel juga boleh atau hanya dengan menggunakan misalnya pakai mesin shoulder press juga boleh juga ya, tapi paling gampang di rumah hanya dengan menggunakan dumbbell. Selamat mencoba teman-teman.